Oke guys, kita balik lagi ke si Tole. Kali ini kita mau main nonton orang main Basya. Udah pada sabar ya. Basya ya, apalagi Basya gitu, hero tank yang paling baru ya. Oke, si Basya. Kita mau lihat cara mainnya si Illusion nih. Kita ditemenin sama si Illusion ya. Si Illusion ini asalnya kayak dari India nih. Nggak mungkin fake GPS soalnya bintangnya udah banyak banget gini ya. Dia dari India nomor 1 Basya. Gila ya. Ini ada current game, current ranknya ada 2956 nih skornya. Highest ranknya 2971. Berarti dia habis kalah sekitar 3 game ya. Dia mesti balikin lagi bintangnya dia nih. Oke, historinya. Dari historinya kita lihat ya, dia ini biasa main tank nih, soalnya dia bisa main Lolita juga, tapi lebih banyak Basyanya ya. Ini statistiknya, dia mainnya selama ini ada 2043 game, win rate-nya 81, gila banget 81 ya. MVP 67, Savage 2, udah kelihatan ya. Kalau Savage 2 ini berarti dia gameplay-nya tuh selalu main tank nih ya guys ya. Ada legendary-nya 8, triple kill 25, MVP-nya 13. MVP loss, kalah dari ya, berarti kalahnya ada MVP dia dapat 13 ya. Terus untuk overall statistik nih ya, dia grok-nya 73% dalam 500 match. Gila, skinnya juga keren-keren banget nih. Basian juga keren skinnya ya. Basianya ada 289 mage, win rate 87%, Lolita 83,5%, Karina 56% nih ya. Karina lu tahu sendiri, Karina kali. Karina semua juga 56%, ada 30 malah ya. Lancelot 55, Tigreal 78 ya. Udah kelihatan nih gameplay ini pasti gameplaynya tank semua nih dia nih. Role-nya tank nih ya guys ya. Oke, kita langsung ke in game-nya ya. Mari kita belajar dari si siapa tadi namanya? Illusion. Oke. Jadi kalau gua lihat ini si Basyanya Illusion ini dia nomor 1 di India, guys. Gila gak tuh, ha? Dapat aja ya yang beginian ya nontonnya ya, lumayan ya. Oke, si Basyanya sekarang udah level 2 nih karena kita nggak ikutin dari awal. Oke, Basyanya harusnya sih di bawah ya lainnya. Tapi karena Basya ini mobilitasnya tuh tinggi, mobilisasinya ya. Dia tuh tinggi ya. Oke, ini dia lagi war nih dia orang nih. Oh, Basyanya langsung keluarin revitalismnya. Temennya kompak sekali, nggak ada yang balik ya. Basyanya nggak ditinggal. 3-3 mati guys, semuanya guys. Musuhnya mati 2. Satu lagi disuruh duk sama Basya. Cakep. Haritnya mati guys langsung. Nggak pakai babi ibu. Ini sih gameplay begini nih biasanya gameplaynya ini ya. Pro-pro player ya, yang bintangnya udah tinggi-tinggi juga nih guys. Biasanya dia main begini nih. Oke, disuruh duk kayak turtle langsung. Nggak pakai lama dia udah pada turtle. Ada grok nih ya, mau nyampa nih. Tapi nggak dapet ya. Tapi nggak apa, aduh bahasanya berani banget nih darah segini ya. Oke, dia nggak maju lagi sih. Wah, balik ya, kayaknya seharusnya udah balik sih semua ini. Musuhnya takut guys, gue sih nggak tahu kenapa ya. Kalau gue jadi mereka ya gue majuin aja rame-rame gitu, soalnya mereka udah sekarang semua skill udah keluar semua juga gitu. Bahasanya apalagi udah nggak ada mana ya. Bahasanya udah balik nih guys ya. Skill satunya ini si bahasanya ini bisa ngelompatin tembok ya guys ya. Dari itu berarti kalau dia bisa ngelapetin tembok, berarti dia tuh mobilitasnya tuh tinggi banget sih, mobilisasinya ya. Mobilisasi tuh kalau yang nggak ngerti bisa gue artiin sih sekarang ya. Mobilisasi dari kata mobil, mobil itu motor yang mobil yang rodanya ada 4 ya guys ya. Motor yang rodanya ada 4, motor itu berarti mesin yang bisa bergerak ya. Sasi itu dia pemain bulu tangkis ya, dulunya dia pernah dapat medali emas ya Sasi ya.
Kalau salah namanya Sasi Susanti ya. Ya, ya maaf ya, nggak lucu ya, ya sorry sorry ya, maaf ya. Coba lah biar nontonnya nggak segini-segini aja nih, biar nambah ya guys ya. Oke, si Basianya sekarang lagi bantuin Ginger ngambil buff ya. Jangan sampai buff dibiarin gitu aja, soalnya nanti bakal hidup lagi buffnya tiap menit ke berapa, 2 menit 1 menit ya kayaknya ya, lupa juga gue sayangnya. Udah ya. Oke, si Basianya langsung ke atas nih guys, Basian. Karena dia mobilisasinya tinggi, dia bisa aja jalan-jalan aja. Kita bokong gitu rame-rame ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah dengan kecepatan tinggi gitu. Udah gitu, kalau nggak salah delay-nya, cooldown-nya tuh dia nggak nyampe 20 detik ya. Dia satunya. Jadi dia langsung hajar aja, dia ulti guys. Kita lihat tuh dia langsung ke depan. Ingat Basianya kita lihat ya. Dia ulti terus ke depan, jadi itu api-apinya bisa keluar terus. Oke, dia langsung revitalize, dia gak jadi mati, dia maju lagi. Gila, 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 gila. Gila, mati semua musuhnya, mati. Aduh, tuat lagi, tuat lagi. Cakep. Gila, keren banget ya, Basianya ya. Sama teman-temannya juga sih. Kayaknya dia satu build tuh ya, satu squad ya. OMM, OMW ya. Boleh lah nih, tim OMW. Ini ya, keren juga ya kalian ya, aku suka gitu ya. Kalian main berlima nih, mereka main berlima nih. Dia langsung mau hajar lagi, Tartolnya jangan mau dikasih musuh sama sekali ya. Ini Basianya solo Tartol, kita lihat Basia bisa solo Tartol ya, nggak cuma Masia ya, Masia ya, gebuk-gebuk kabur, kampret ya. Tentang lari ya kencang. Dia dapat Tartol kedua nih ya, tim OM-nya ya. Dapat seruduk, mondar mandir, lompat seruduk, musuhnya nggak tahu itu. Gini nih cara mainnya ya, si Basia ya. Tonton terus nih, si Illusion ya. Global Basia nomor 1 nih guys. Ya. Kalau global memang capek sih, nanti di reset lagi gitu. Kalau yang strip sih nggak di reset, nggak apa-apa deh. Ini dia juga si Basianya dia, si Illusion ini nih Basianya India nomor 1 ya. Kalau lu nggak nonton lu nyesel banget sih, keren banget sih si Illusion ini. Nanti sih gue rencananya pengen nonton juga sih kalau dia waktu pakai Lolita gitu ya. Buat tanker yang biasa main tank gitu ya. Yang teman-teman yang nggak mau pick tank, akhirnya lu pick tank lu nonton nih Basia ya. Jangan sampai lu nggak nonton. Oke, cuma di si Tole kita bisa live-in ini ya. Cakep, kesetun lagi. Nah itu, nah kalau lu mau bokong, jangan takut, temen lu tuh mesti ada dua di belakang, dua di depan. Langsung di kayak ini ya, ibaratnya kayak burger lah ya, musuhnya di tengah ya. Kita kiri kanan, di atas bawah itu kue ya, roti. Si Basianya balik dulu ya guys ya. Skornya dia nih 3-0-12, skor timnya 21 banding 3 nih. Kalau gue jadi musuhnya, gue mungkin gue udah surrender ya, begitulah ya. Cuman gini lah, kalau di bintang-bintang tinggi itu ada kemungkinan buat comeback. Jadi mungkin mereka nggak mau gitu buat surrender gitu aja. Mungkin malu juga kali ya, skornya apa ya tinggi-tinggi nih bau-baunya ya. Tadi apa skornya si Basia ini kira 3000-an ya. Keren sih. Ini bawahnya si Serenel ini kejar-kejar tapi nggak dikejar nih, nggak jadi. Basia muter lagi, kenain lagi, ini nggak ada gunanya sih. Cuman mungkin dia mau buka map aja guys. Soalnya tank itu yang paling utama juga buka map ya. Jangan sampai lu gak buka map, temen lu yang buka map maju mati lah temen lau. Oke, mau di stun lagi. Oke, geroknya yang di stun, gak tahu kenapa musuhnya takut banget nih guys ke depan nih. Sampai nih mereka mesti hati-hati banget nih guys ya. Jadi nyalain ultinya, dia muter-muter nih di sekitar situ ya. Dia gak ngejauhin temennya ya, dia nggak ngejauhin temennya, lihat. Oke, dia nggak apa-apa, dia mati ya. Jadi kalau lu main tank atau lu main Bax ya, yang kalau gua tanggap dari sini ya, lu harus ulti lu jangan ngejauhin temen lu gitu. Jadi ulti lu sekalian nge-backup temen lu, jadi musuh yang ada di dekat-dekat temen lu itu kena damage-nya si Basia ini gitu. Kalau yang saya tanggap, tapi kalau nggak setuju nggak apa-apa, komentar dong, jangan diem-diem baik ya. Sombong amat. Oke, kita langsung lagi nih, si Basia udah hidup lagi, dia langsung nyalain skill satunya biar cepat ke depan ya. Tartle udah hidup lagi nih, yang saya lihat nih, yang gua lihat nih ya, si Tartle ini nih nggak mau dikasih
Gak mau dikasih ke musuh sama sekali nih tuh ya. Sampai musuhnya kasih emoticon nih. Saking sebelnya ya. Oke, temennya perang. Basianya solo turtle lagi. Kedua kalinya solo turtle si Basia ini ya. Gila keren banget sih Basia. Gue baru tahu jadi solo turtle. Lihat skill 2 nya sakit banget. 710 ya damage nya. Dia mau kasih siapa nih? Ada lele. Mantap, kena langsung lelenya ya. Dia langsung ke mid lagi. Oh, musuhnya udah rata ya. Ngapain? Ya, ngapain? Ya, nggak jadi. Ya, untung nggak mati si Basia ya. Dia mati satu guys, dia kalau mati tiga ya. Satu, orang satu. Oh iya, satu dua maksudnya ya. Sorry ya. Gak lucu ya, gak apa-apa, gak lucu. Yang penting tonton ya. Oke, ini. Ah, dia langsung revitalize di sisi tengah-tengah situ. Temennya masuk semua ke revitalize. Kalau lu ragu lu jangan langsung tabrak kalau yang gue lihat dari si Illusion ini. Jadi dia cuma mau mandir aja kalau dia lihat ada musuh yang menggiurkan buat ditabrak, langsung dia tabrak gitu. Kajanya juga cepat juga responnya buat narik gitu. Kaja kalau udah kita enggak lagi ngomongin kaja. Oke, kena lagi tuh dia kena lele. Mati lagi. Musuhnya udah kalah bisa nih, enggak bisa comeback dia. 33-6 boro ya. Itu sih doa 30 hari, puasa 20 hari sih dia baru menang ya. Game-nya udah selesai soalnya. Udah. Iya. Itu mati lagi ya si cowoknya. Ultinya sih gua api sih, game-nya memang kompak loh ini. Oke, game-nya udah habis guys ya. Lu belajar dari bahasanya si Illusion nih ya. Oke, jangan lupa subscribe dan komen ya kalau lu ngerasa kalau pelajaran hari ini kurang bagus gitu. Lu mau request hero apa nanti gua cariin. Oke, thank you guys semuanya. Jangan lupa komen dan subscribe. Oke, tadi udah. Oke, bye-bye.